berdoa supaya anak-anak tetap sehat di rumah ya. Oke anak-anak, kita kemarin kita akan masuk ke mata pelajaran IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang sains dan kerja ilmiah. Ya, sains dan kerja ilmiah kemarin kita sudah belajar tentang apa sih sains, terus alat-alat lab, terus keselamatan kerja kita sudah belajar kemarin ya. Nah, sekarang kita akan belajar bab 2. Kita akan maju lagi ke bab 2. Kita akan belajar tentang pengukuran besaran ya. Oke, kita akan belajar tentang di pengukuran besaran nanti kita akan belajar tentang besaran pokok dan juga besaran turunan. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik karena nanti saat kalian belajar di pengukuran besaran diharapkan kalian dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunannya ya. Jadi anak-anak harus benar-benar perhatikan. Oke, siapkan dulu buku IPA terpadunya, buka halaman 23 bab 2. Oke, anak-anak boleh baca terlebih dahulu, kemudian setelah itu anak-anak boleh simak penjelasan dari Mem Elisa setelah ini ya. Oke, anak-anak baca terlebih dahulu. Ya, setelah itu anak-anak boleh simak. Nah, kita akan masuk ke bab pengukuran besaran. Oke. Pengukuran besaran ini dapat anak-anak baca di halaman 23 sampai 38 buku IPA terpadu kelas 7. Oke ya. Kita mulai ya anak-anak ya. Oke, kita akan mulai yang pertama. Pengukuran besaran. Oke, Mem Elisa akan berikan peta konsepnya kepada anak-anak. Pengukuran besaran itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pengertian pengukuran dan besaran. Kemudian, besaran dan satuannya. Kemudian, pengukuran besaran. Ya. Terus, selanjutnya, besaran dan satuan itu dibagi menjadi dua, satuan dan besaran. Oke, yang selanjutnya, pengukuran besaran itu dibagi menjadi dua, pengukuran besaran pokok dan satuannya, dan satu lagi pengukuran besaran turunan dan satuannya. Oke, untuk satuan sendiri itu dibagi menjadi dua, ada satuan baku atau satuan sistem internasional, ya. Yang kedua, satuan tidak baku. Oke ya, anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya, besaran sendiri itu dibagi menjadi dua. Besaran berdasarkan nilai dan arah. Dan satu lagi ya, besaran memang secara biasanya memang dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Oke, berdasarkan nilai dan arah, besaran ini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki arah, besaran ini memiliki nilai. Jadi besaran ini punya nilai dan punya arah. Contohnya kecepatannya 30 km per jam ke arah timur. Nah, itu kan ada arahnya, ke arah timur. Nah, yang selanjutnya adalah besaran skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya, ibu membeli 3 kg beras. Ya, 3 kg beras ini berarti besaran 3 kg beras ini adalah sebetulnya besaran massa. Ya. Karena dia cuma memiliki nilai saja, tapi tidak mempunyai 3 kg beras ke arah timur kan tidak ya anak-anak ya. Pasti aneh nanti. Jadi ibu membeli beras seberat 3 kg misalkan gitu. Tuh, atau gitu ya Nana ya. Oke, walaupun nanti sebetulnya berat kita cerita berbeda nanti. Oke ya, tapi anggaplah seperti itu dulu. Oke ya. Untuk selanjutnya, jika anak-anak sudah melihat peta konsep ini, kita akan Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian pengukuran dan besaran. Anak-anak buka bukunya di halaman 28. Oke.
Yang pertama, pengukuran atau mengukur adalah kegiatan penentuan harga atau nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis sebagai standar atau ukuran baku. Oke, anak-anak. Nah, sedangkan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Oke. Nah, besaran ini nantinya dinyatakan. Oke. Melissa salah tulis ya ini ya. Dinyatakan harusnya. Tulisannya dinyatakan ini. Dinyatakan salah. Oke ya. Dengan angka atau satuan. Oke ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat contoh soal. Nah, kadang-kadang ada contoh soal yang seperti ini. Anak-anak diminta menentukan yang disebut besaran yang mana, yang disebut angka yang mana, yang disebut satuan yang mana. Oke ya. Melissa akan kasih warna. Oke. Melissa akan kasih warna di sini ya. Oke, Melissa akan kasih warna. Kasih warna. Oke, untuk besarannya Melissa kasih warna merah. Oke ya. Ini untuk besarannya. Besarannya adalah jarak rumah Joni. Jaraknya ya, ini besarannya. Oke. Nah, ini jaraknya. Ya, jarak ini besaran. Ini besaran. Nih, si jarak ini ya. Salah. Terus untuk tiga ini disebut yang tiga ini. Yang tiga ini, oh masih, sebentar. Back ya, bisa dihapus. Oke, dihapus. Oke. Yang tiga ini, Mem Elisa sebut adalah, oke, hijau aja. Nah, ini disebut nilai. Nah, ini disebut nilai. Nah, untuk kilometer, kilometer disebut satuan. Oke, jika Mem Elisa sudah memberikan contoh satu, anak-anak bisa lihat dong langsung ke nomor dua, ya. Ke nomor dua. Di sini anak-anak bisa baca dulu pertama soalnya. Ibu mengaduk adonan kue dengan mixer selama 30 menit. Oke, kita tembak langsung. 30 menit. Apa yo yang anak-anak punya? 30 menit. Menit itu mesti satuan. Menit ini satuan ya. Menit ini. Aduh, maaf. Satuan. Oke ya. Satuan untuk 30-nya itu adalah, oke, 30-nya mesti nilai, oke ya. Nah, anak-anak lihat, kalau mesti 30 menit, besarannya apa? Kalau besarannya berarti, kalau namanya menit, besarannya mesti waktu, oke ya. Nah, terus kita lihat yang selanjutnya, nomor 3 ya. Panjang kain batik nenek 3 kali lenganku. Ayo, panjang. Panjang itu besaran apa satuan apa nilai? Ya, pinter semua. Panjang itu besaran. Ya, ditulis ke sini. Besaran. Oke. Terus 3 kali lenganku. Yo, biasanya Mem Elisa pakai kilometer, pakai menit. Ini 3 kali lenganku. Oke, 3 kali lenganku berarti yang nilai yang mana? Yang nilai itu yang 3. Berarti yang 3 itu nilai. Oke. Ini nilai. Tulis ke sini. Nilai. Lenganku, lengan, lengan. Oke, lengan itu berarti satuan. Lengan ya, tak usah pakai ku. Lengan aja. Lengan. Ini satuan. Tak pakai ku ya. Oke, yang selanjutnya.
Kakak membeli sebotol parfum. Ayo, ini agak membingungkan karena jadi satu nilai dan satuannya, atau angka dan satuannya. Ini angka bisa disebut nilai juga ya, Nak? Nilainya, angkanya ini. Tapi kok nggak kelihatan? Ya. Oke. Ini angkanya, ini juga bisa disebut nilai ya. Nilai. Oke. Nah, lihat kakak membeli sebotol parfum. Yang dimaksud adalah, yo, sebotol satu, ya. Oke, nomor 4, Memelisa tulis di sini ya. Memelisa tulis di sini, Memelisa pakai warna biru. Oke, nomor 4. Oke. Besaran bawahnya satuan terus nilai. Oke, besarannya kira-kira sebotol. Kalau sebotol satu jirigen itu mesti volume ya. Kalau satuannya sebotol ya mesti satuannya botol. Kalau tiga botol ya berarti satuannya tetap botol. Nah, berarti senya se itu nilai. Satuannya botol. Nilainya satu. Satu. Lah, sekarang yang nomor 5. Nah, ini ada beberapa besaran ya. Seorang pelari berlari sejauh 100 meter dengan waktu 15 detik. Oke, besarannya ada dua ya. Oke, kita satu-satu. Pelari berlari sejauh 100 meter. Berarti besarannya jarak. Oke, satuan dari si jarak meter. Nah, nilainya? Nilai atau angkanya 100. Oke ya. Besaran yang satunya lagi apa ya, Nak? Oke, besaran yang satunya Mem taruh di belakangnya ya. Besarannya satunya waktu 15 detik. Berarti waktu. Waktu ya. Terus. Banyak ditulis dibenerin. Waktu tulisannya salah ini. Tulisannya salah waktu. Nah, dibetulin biar bisa dibaca. Waktu. Oke, terus satuannya detik. Terus untuk nilainya atau angkanya adalah 15. Oke ya, jadi besarannya waktu, satuannya detik, nilainya 15. Oke, anak-anak ini contoh. Contoh menentukan besaran, angka atau nilai, dan satuannya. Oke ya? Oke, anak-anak perhatikan baik-baik. Anak-anak juga boleh latihan lagi tentang hal-hal yang seperti ini. Karena jika anak-anak sudah mengerti, tentu saja anak-anak untuk latihan soal atau jika ada latihan yang harus ditulis di buku latihan, anak-anak pasti mengerti. Oke ya, next. Oke, yang selanjutnya tentang besaran dan satuan ya. Oke, besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Oke, satuan nanti satuan itu tadi kan Memelisa sudah kasih tahu ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Oke ya. Satuan baku itu biasanya satuan sistem internasional ya. Satuan sistem internasional ini berlaku untuk semua. Jadi begini anak-anak, para ilmuwan itu memerlukan sebuah satuan yang sama. Jika diukur di Indonesia, jika diukur di Amerika, jika diukur di mana saja, karena itu muncullah si satuan SI ini ya. Jadi kalau Mem Elisa menggunakan panjang ya, oke, di panjang dengan satuan meter di Amerika pun sama, ataupun di Jerman itu pun sama, menggunakan meter mereka tahu kalau itu sistem internasional. Oke ya. Nah, atau Mem Elisa mengukur waktu menggunakan second, di mana-mana pun sama second ya. Terus kalau satuan tidak baku itu satuan yang tidak sesuai dengan sistem SI.
biasanya tiap daerah tidak sama, ya. Untuk menyamakan sistem satuan yang tidak baku ini, satuan tersebut perlu dikonversi, oke ya. Oke, contoh-contoh satuan tidak baku, anak-anak bisa lihat di buku, ada yang misalkan mengukur panjang dengan langkah, dengan tongkat, ya. Padahal coba anak-anak perhatikan, kalau misalkan mengukur panjang dengan langkah, mungkin orang yang lebih tinggi langkahnya lebih panjang. Kalau Mem Elisa lebih pendek, langkahnya pasti akan lebih pendek. Jadi pasti lebih banyak ukurannya, kan tidak sama. Karena itu dibuatlah tadi satuan SI, satuan sistem internasional, supaya terjadi kesepakatan kalau mengukur sama hasilnya, ya. Oke, di sini anak-anak perlu hafalkan ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI, ya. Ada panjang, satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya candela, dan jumlah zat mol satuannya. Oke, di sini juga ada besaran pokok yang tidak berdimensi. Tetapi besaran pokok yang tidak berdimensi ini biasanya nanti anak-anak akan pelajari di SMA. Ya, terus untuk yang dimensi ini, ya, yang LMTIL, nah sebagainya ini juga nanti akan dipelajari di SMA. Karena itu Mem Elisa tutup ya, hap. Oke, dan yang satunya Mem Elisa juga tutup, hap. Karena kita tidak menggunakan itu, nanti anak-anak akan pakai di SMA. Oke ya, nah. Mem, bagaimana caranya supaya aku bisa menghafalkan 7 besaran pokok tadi? Oke, Mem Elisa kasih trik ya anak-anak. Oke, ini dia. Pamanku waktu subuh ingat Jumila. Ayo. Pa itu panjang. Ma itu masa. Ku itu kuat arus ya. Oke, nomor 4 itu kuat arus listrik. Oke, yang selanjutnya waktu, waktu tetap waktu ya. Su itu suhu. In intensitas cahaya. Ju jumlah zat. Oke ya. Mengingatnya mudah kan anak-anak? Ya. Jangan lupa juga hafalkan satuan-satuan besaran pokok supaya ini akan membantu mempermudah anak-anak untuk nanti di bab-bab selanjutnya yang membutuhkan besaran pokok dan satuan sistem internasional. Oke ya. Oke, kita selanjutnya ya anak-anak ya. Nah, baik yang selanjutnya anak-anak, kita masih di dalam besaran pokok dan besaran satuan. Kita masuk di konversi satuan. Anak-anak ingat, konversi satuan ini sangat harus dilakukan jika satuan itu satuannya tidak baku. Ya, supaya apa? Supaya satuan itu dapat disamakan dengan satuan internasional. Oke ya anak-anak ya. Oke, seperti apa sih contohnya? Yuk. Contoh, konversikan satuan berikut ke satuan SI. Mem, apakah sentimeter itu bukan satuan SI? Bukan anak-anak. Karena di 7 besaran pokok itu tadi yang anak-anak tadi baca di slide-slide selanjutnya sebelumnya itu 7 besaran pokok, panjang itu, sentimeter kan panjang ya nak, sentimeter itu besaran pokok satuannya, untuk besaran panjang, satuannya itu adalah meter, ya bukan sentimeter. Jadi bagaimana supaya kita satuannya jadi meter? Kita harus konversikan, ya. Sebetulnya, konversi ini anak-anak sudah sering lakukan, sudah sering lakukan waktu di SD. Jadi kita hanya mengulang sedikit saja ya. Oke, nah ini anak-anak pasti ingat sekali dengan gambar yang Mem Elisa baru tunjukkan. Ya, yang mengkonversikan menggunakan tangga. Tangga, sentimeter, desi gitu ya anak-anak ya. Pasti semuanya ingat semua. Nah, sekarang kita mau coba ya masuk ke sini. Oke, dari senti. Yuk, senti di sini ya nak. Masuk dulu. Senti di sini kita mau ke satuan sistem internasionalnya panjang itu adalah meter ya. Oke, satuan sistem internasionalnya panjang itu adalah meter. Kita naik 1 2. Berarti naik 2. Jadi berapa? Karena naik 2 berarti nomor 1 diterus di bawah aja. Nomor 1
150 dibagi, kalau naik itu dibagi, setiap naik 1 dibagi 10, itu naiknya 2, berarti 100, berarti 1,5 meter ya. Ini kan bisa dicoret nih sama bawahnya nih. Nah, ini kalau dicoret nggak bisa karena 5, jadi dikasih koma aja sama nyoret 1. Oke ya, jadi 1,5 meter. Oke, yang nomor 2, 7 km. 7 km jadinya gimana? Oke, kita turun. Tukar ya warnanya biru. 7 km dijadikan meter. Dia bukan sistem SI. Sistem SI-nya itu yang ini ya, meter. Jadi harus turun dia ke meter. Oke, tukar. Jadi turun berapa dia? 1, 1, 2, 3. 3, berarti 7 km itu, ingat, kalau turun dikali 3. 7 dikali 10. Nya 10-nya 3 kali maksudnya gitu ya. Berarti 1000. 1, 2, 3. Berarti 7000 meter. Oke. Nomor 4. Nomor 3 ya. 1 jam. Yo, anak-anak ingat, 1 jam itu ingat satuannya waktu. Satuannya waktu itu adalah bukan jam kan kalau SI, tapi adalah detik. Oke. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Oke ya. Terus yang selanjutnya nomor 4. 450 gram. Anak-anak ingat kalau 1 kilogram, kalau untuk massa satuannya itu adalah kilogram ya. Jadi kalau 450 gram itu nanti dibagi 1000 ya. 450 gram sama dengan 450 dibagi 1000. Nah, ini jadi kilogram. Nanti di atas coret karena nolnya 2, kita hitung nolnya aja. Maju ya. 1 2 berarti 0,45 kilogram. Oke. Anak-anak, untuk hitung-hitungan yang konversi ini, anak-anak minta Mem Elisa minta supaya anak-anak membuka buku matematika lagi karena ini sudah pernah dipelajari di SD ya, supaya anak-anak ingat kembali. Oke ya. Itu kita belajar tentang besaran tadi, konversi satuan panjang massa dan waktu. Oke ya, yuk selanjutnya yuk. Nah, yang selanjutnya adalah mengukur besaran pokok dan satuan. Nah, kita akan mengukur besaran pokok panjang. Nah, ada apa saja di besaran pokok panjang? Di besaran pokok panjang ada mistar atau penggaris, ya. Mistar atau penggaris, anak-anak pasti punya ini semua, ya. Terus ada ini, meteran, ya. Papa mesti biasanya papa punya di rumah. Nah, ini meteran kain, ya. Kalau anak-anak mau buat baju, biasanya anak-anak mengukurnya pakai ini, ya. Terus, nah ini meteran kelos yang panjang ya. Biasanya dia sampai 3 meter, 5 meter. Biasanya bisa panjang sampai 15 meter dan sebagainya. Ini bisa panjang banget biasanya. Oke ya, dan selanjutnya. Nah, ini yang pasti anak-anak baru lihat. Ini namanya mikrometer skrup. Ya. Terus, yang satu lagi juga. Nah, ini namanya vernier caliper. Vernier caliper itu jangka sorong bahasanya. Ya. Oke, kita akan belajar tentang besaran-besaran, cara mengukur dengan menggunakan tadi yang kita sudah sebutkan tadi semua ya. Oke, kita satu-satu kita kupas. Oke, anak-anak siap, perhatikan baik-baik. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah kita belajar tentang besaran pokok dan satuannya. Oke. Kita belajar tentang besaran pokok panjang. Ini ada penggaris. Yuk, siapa yang masih ingat cara mengukur menggunakan penggaris? Oke, memilih saya ingatkan lagi. Kita akan ukur pensil ini. Yuk, kita akan ukur pensil ini. Ya, caranya dengan apa?
yaitu memberikan garis-garis panjang ya, putus-putus, garis putus-putus di depan dan di belakang. Oke, jadi berapa panjang pensil? Panjang pensil adalah panjang yang ditunjuk terakhir dan panjang yang ditunjuk yang awal. Jadi 4 cm dikurangi 0 cm sama dengan 4 cm. Nah, apa yang terjadi jika pensilnya mem geser? Itu jika kita mulai dari 0 yang tadi, kalau mem geser. Nah, oke, jika mem geser, maka panjang pensil akan menjadi seperti ini. Nah, dia menunjuk angka berapa nih? Nih, angka ini ya, antara 6 dan 7 berarti 6,5. Nah, ini berarti antara 2 dan 3 berarti 2,5. Oke, panjang pensil yang tertera di geser ya. Berarti 6,5 cm dikurangi 2,5 cm sama dengan berapa yuk anak-anak? Tetap 4 cm. Sama? Sama dong. Oke ya. Sama, karena cuma bedanya dia cuma digeser aja. Jadi cara ngukurnya nggak dari 0 kalau yang kedua. Ya. Oke, anak-anak coba terus latihan yang seperti ini ya, supaya saat ada soal anak-anak jadi bisa dan hebat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengukur besaran pokok dan satuannya masih besaran pokok panjang, dan kita akan mengukur si jangka sorong ya. Oke, anak-anak tahu ini namanya jangka sorong ya. Ada rahang A tetap atas, rahang sorong atas, ini ada tombol kunci, ada skala utama, ada skala tetap bawah, ada benda ini yang diukur dijepit di sini ya. Nah, ini kalau yang rahang yang bisa bergerak itu adalah rahang yang ini yang bisa digerak-gerakkan, ini yang sini ya, ini bisa didorong ke sana, bisa didorong ke sana ya anak-anak ya. Nah, ini si skala utama yang ini. Nah, oke, itu adalah si skala utama ya. Terus yang selanjutnya adalah ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Ayo, 0,1 mm itu sama dengan berapa yo? 0,1 mm berapa cm? Sama dengan 0,01 cm ya. Jangka sorong digunakan pula untuk mengukur panjang benda maksimum 20 cm. Oke ya. Itu adalah si jangka sorong. Nah, ini adalah rumusnya. Upsi, tidak terlihat. Oke, Memelisa bacakan ya. Rumusnya, hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius. Ini skala nonius ini ya. Mama bisa kasih tunjuk di sini skala noniusnya. Ini dia. Upsi. Oke. Caranya bagaimana? Caranya Mama bisa kasih tunjuk di sini. Oke ya. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh soal. Oke ya. Oke, berapa dihitung jika ada soal dengan gambar seperti ini. Oke, perhatikan baik-baik. Tadi rumusnya adalah hasilnya ya, memang saya tulis hasil. Oke, hasilnya sama dengan hasil pengukuran. Oke, hasil pengukurannya itu adalah sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Anak-anak, Memelisa minta pada saat kalian menuliskan latihan soal nanti harus ditulis seperti itu ya. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Oke ya. Terus selanjutnya, lihat skala utama itu yang mana sih? Nah, ini skala utama yang Memelisa kasih warna merah. Ini dia. Ini skala utama ya. Ini skala utama. Nah, skala nonius itu yang mana? Skala nonius itu yang ini. Memelisa kasih warna biru. Ini skala nonius. Nah, skala utama. Lihat cara menghitung skala utama. Anak-anak lihat dulu. Di sini, sebetulnya angka nolnya ini tidak berhimpit. Tidak berhimpit ya anak-anak ya. Ya, tidak berhimpit. Oke.
Kita pakai yang ini berarti nih. Nah, ini garis yang ini. Kita tidak berhimpit ini. Bukan nol, tapi yang di sini nih. Ini ada garis ini. Nah, ini. Analisa kasih garis ya. Nah, ini ke sana. Ini ke sana. Nah, ini ada garis yang paling terakhir yang paling deket sebelah kiri. Warna kuning ini ya. Berapa dia? 1,2. Oke ya. 1,2 ya. Anak-anak bisa kan tulisannya? Kalau kayak sama seperti membaca ini, membaca penggaris 1,2. Satuannya mesti sentimeter ditambah. Nah, anak-anak lihat satuannya untuk nonius. Skala noniusnya itu anak-anak lihat yang berhimpit, Nak. Lihat. Yang berhimpit ya. Kecoh nih. Kecoh. Yang berhimpit. Ini berhimpit? Enggak. Ini berhimpit? Enggak. Ini berhimpit? Agak miring. Ini hampir. Hampir ya. Iya, ini. Ya, anak-anak, ini yang berhimpit. Yang berhimpit ya. Oke, anak-anak. Oke, kadang-kadang orang yang memiliki cacat mata silinder biasanya tidak bisa melihat garis yang berhimpit dengan sangat jelas. Makanya kalau kalau ada soal seperti ini biasanya benar-benar dipilihkan yang biasanya dia garisnya nggak akan patah sama sekali. Jadi dia benar-benar lurus ya. Oke, nanti yang kedua, di contoh kedua, Nana bisa benar-benar lihat yang mana kira-kira yang terhimpit. Oke ya, ini dianggap yang nomor, yang angka 5 ini ya, yang berhimpit. Oke, jika yang berhimpit angka 5, berarti cara nulisnya nilainya berapa? 5 dikali dengan skala noniusnya. Skala noniusnya berapa? Skala ketelitiannya. Ketelitiannya tadi 0,1 mm. Kalau kita gunakan milimeter kan sulit. Jadi Mem Elisa langsung ubah. Ubah apa? 0,1 mm. Langsung Mem Elisa ubah 0,01 cm. Oke ya. Mem Elisa langsung ubah supaya anak-anak lebih mudah. Jadi 0,01 cm. Kenapa? Karena bisa ditambah langsung senti sama senti. Kalau masih mili, satunya senti, tidak boleh diubah ya. Tidak boleh langsung ditambah karena beda satuannya, ya. Jadi berapa? 1,2 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 1,25 cm. Ini yang hasil yang soal pertama. Oke, untuk soal selanjutnya, ini yang lebih jelas kelihatan ya. Oke, yang soal kedua, anak-anak lihat. Nah, ini angka nolnya, lihat dulu di angka nol. Angka nolnya kan gak pas ini, Nak. Nah, berarti mana yang disebut skala utamanya untuk hasil pengukuran? Itu yang ini. Ya, jadi nggak boleh yang ini, yang garis sebelah kanannya ini. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum mencapai. Dia baru sampai sini. Belum sampai sebelah sini ya. Ini belum. Jadi baru sampai sebelah sini. Oke, ditulisnya hasil pengukuran. 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 Oke, sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Oke, sama dengan skala utamanya tadi berapa ini yang ditunjuk? Ini kan 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, berarti sini 2,7. 2,7 ya. 2,7 cm ditambah, ayo. Ini menunjuk mana yang sama, yuk. Lihat yang sama. Yang sama yang mana? Ini enggak lurus. Ini enggak lurus. Ini enggak lurus. Ini enggak lurus. Ih, ini yang lurus lah. Ya, inilah yang lurus. Ini enggak lurus kok. Ini juga enggak lurus. Ini miring. Oke, jadi berapa? Yang ini skala noniusnya. Nah, yang mana? 5
maaf ya, 6 dikali skala terkecilnya yang tadi Mem Elisa sudah tulis. Nah, berapa ya? 0,01. 0,01 cm. Anak-anak supaya tidak bingung, untuk lambangnya Mem Elisa kasih kurung ya. Kenapa? Karena ada tanda tambah dan kali. Jika anak-anak tidak berikan kurung, nanti anak-anak kadang bingung ini ditambah dulu apa dikali dulu. Oke ya. Nah, oke, berapa hasilnya? 2,7 cm ditambah 0,06 cm. Berarti 2,76 cm. Ini adalah hasilnya. Oke ya. Anak-anak sekalian sambil coba di rumah. Oke. Selanjutnya ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, mengukur besaran pokok dan besaran masih satuan. Masih satuannya ya. Besaran pokok panjang kita masuk ke mikrometer skrup. Oke, ini dia mikrometer skrup. Oke ya. Nah, ketelitian mikrometer skrup 0,01 cm. Oke, 0,01 cm itu sama dengan berapa? Kalau ini, nah, untuk mikrometer skrup, karena skala utamanya sudah milimeter, jadi nggak masalah. Skala noniusnya pun milimeter, jadi nggak masalah karena sudah sama. Yang berbahaya tadi jangka sorong, karena skala utamanya senti, skala noniusnya itu mili, jadi harus disamakan. Oke, jadi anak-anak pilih salah satunya. Oke ya, terus rumusnya masih sama. Hasil pengukurannya itu adalah skala utama ditambah skala noniusnya. Nah, contoh mengukur panjang menggunakan mikrometer skrup. Memilih salah ini, nak. Ini ditulisnya bukan jangka sorong, tapi mikrometer skrup ya. Menggunakan mikrometer skrup. Oke, yang pertama. Oke ya, hasil pengukurannya. Oke, lihat di sini. Yang disebut skala utama itu yang ini, nak. Skala tetap dia. Nah, yang disebut skala nonius atau skala putar itu yang ini. Nah, anak-anak bisa dong, kalau sininya 0, bawahnya 45, berarti dia ke atas. Habis 45, 46. Ini ya garisnya ya. Habis 46, 47, 48, 49, 50. Total garis-garis kecilnya itu ada 50. Oke ya. Nah, oke, kita masuk ya ke cara hitungnya. Hasil pengukuran. Oke, hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah nonius. Oke, skala utamanya yang mana? Ingat, di mikrometer skrup tidak ada angka 1,2, 1,7, tidak ada, nak. Yang ada hanya setengah, 0, 1 setengah, ya. Jadi coba lihat ini, 0. Ini 0,5, terus 1, terus bawahnya 1,5, 2, terus adanya sebawahnya lagi 2, jadi tambahnya setengah-setengah, 2,5, terus 3, terus 3,5, 4, terus ini berarti 4,5. Nah, berarti ini apapun yang terjadi, dia dianggap 4,5. Jadi, kalau anak-anak di mikrometer skrup muncul 4,7 itu nggak mungkin sekali ya, nak. Ingat, dia kelipatannya setengah untuk skala utama. Berarti berapa dia? 4,5 mm. Satuannya pun sudah milimeter. Nah, ingat skala noniusnya tadi, dia skalanya no skala noniusnya itu 0,01 mm. Oke ya, jangan lupa ini dihafalkan. Nah, yang mana? Cari yang lurus dengan sumbu skala utama yang lurus. Yang lurus ini berarti yang ini nih. Nih, aduh. Nih. Nah. Berapa dia? Nah, berapa? Berapakah dia, nak? Yang ini Mem Elisa kasih warna ungu nih. Lurusnya nih. Atas 45 ya. Atas 45 berarti 46. Oke, kita tulis dulu langsung. 46 dikali, jangan lupa dikurung dulu, 0,01 mm. Nah, yang di dalam kurung dikerjakan dulu ya.
4,5 mm ditambah 0,46 mm. Tinggal ditambahkan 4,96 mm. Sip ya. Cuma gini aja caranya. Ini lebih mudah daripada si jangka sorong yang apa namanya? Jangka sorong yang agak karena berbeda senti dan meter milimeter jadi agak repot. Oke ya. Nah, selanjutnya ya, Nak. Nah, soal yang kedua itu lihat. Yuk, lihat pengukurannya yuk. Hasil pengukuran. Oke, hasil pengukurannya berapa? Oke, skala utama ditambah skala nonius. Oke, skala utamanya yang ini. Ingat, tidak ada 0,7. 3 ini 3,5. 4 ini 4,5. 5 5,5. 6 6,5. Berarti berapa skalanya? Skalanya itu yang ini. 6,5 paling ujung ya. Berarti 6,5 mm ditambah kurung buka skalanya. Baca dulu yang lurusnya. Yo, yang lurus yo. Yang lurus itu yang ini ya. Oke, mana ya? Ini. Oh, ini ya. Ini ya, Nak. Ah, ini ya. Yang ini nggak lurus, yang bawahnya yang paling lurus ini ya. Berarti berapa dia? Bawahnya 35 persis. Berarti di bawahnya 35, nilainya 34. 34 dikali 0,01 mm. Berapa? Ayo. 6,5 mm ditambah 0,34 mm. Berapakah dia? Ini komanya kok nggak kelihatan. Koma. Berarti 6,84 mm ya. Anak-anak, Mem Elisa minta supaya saat menulis kalian harus menuliskan seperti ini ya. Kecuali di ABC. Kalau di ABC berarti tulisan seperti ini yang tadi Mem Elisa bilang ini. Oke. Berarti dioret-oretan. Tapi kalau esai, anak-anak tolong tuliskan seperti ini karena ini juga termasuk ke dalam penilaian. Oke, anak-anak, ke yang selanjutnya. Tentang besaran pokok massa yaitu neraca Ohaus. Anak-anak pasti sudah pernah melihat ini. Oke, belum ya? Kalau di SD memang belum ada. Jadi kalau di SD memang belum ada ya, Nak, yang seperti itu. Ini namanya neraca Ohaus. Oke, neraca Ohaus adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Ingat, 0,01 gram. Bisakah dijadikan kilogram? Ayo, kalau dijadikan kilogram berarti 0,01 gram. Kalau mau dijadikan kilogram, ayo, tadi kan sudah belajar kita. Berarti berapa? Sama dengan 0,01 dibagi 1000. Nolnya tambah banyak, 1, 2, 3. Berarti di belakang koma, ini di belakang koma sudah ada 2 nih, 1, 2. Ini tambah lagi, 1, 2, 3. 2 ditambah 3, berarti 0,12345 kilogram. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tambah banyak ya. Oke, yang selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang itu. Nah, contoh mengukur menggunakan neraca Ohaus. Nah, ini sama seperti anak-anak belajar besaran kayak waktu di SD. Satuan, puluhan, dan ratusan. Oke ya. Oke, Memelisa lihat. Ini namanya satuan. Ini puluhan. Oke, dan ini ratusan. Nilainya maksudnya ya, nilainya ratusan. Nah, anak-anak lihat ini itu satu, berarti dia ini namanya satuannya kan gram ini. 1 gram. Oke ya. 20 berarti 20 gram. 200 berarti 200 gram. Berapa hasilnya? Pengukuran. Oke, sama dengan 1 gram ditambah 20 gram ditambah 200 gram. Berapa? 221 gram. Gampang ya? Gampang banget kalau yang ini, ya. Oke, ini mudah sekali. Anak-anak, seperti hanya mainan satuan, puluhan, ratusan tinggal disusun aja. Tambah-tambah aja. Oke ya.
Nah, yang selanjutnya adalah kita mau tentang besaran pokok waktu. Anak-anak pasti tahu tentang stopwatch. Oke ya, stopwatch adalah ini namanya stopwatch analog yang anak-anak lihat ini memiliki ketelitian 0,1 second. Sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian 0,01 second. Oke, anak-anak perhatikan cara membaca stopwatch-nya, yaitu yang pertama adalah dengan lihat jarum yang warna ini ya nak, kecil ini menunjukkan menit. Ini menit. Duh, nggak kelihatan ya. Menit, ini menitnya. Sebentar deh. Nah, jarum yang panjang ini itu menunjukkan detik. Jadi, hasil pengukurannya sama dengan 10 menit ditambah itu enggak nyampe itu 41 belum ini kalau 41 di sini nak. Belum nyampe ya. Jadi 40,5 second. 10 1 menit itu 60 detik. Berarti kali 60 second ditambah 40,5 second. Berarti sama dengan 600 second ditambah 40,5 second. Berarti 640,5 second. Oke ya, itu hasilnya ya anak-anak ya. Oke. Kita akan berlatih anak-anak tulis soalnya ya. Anak-anak tulis untuk nomor 1, kalau yang ada gambarnya anak-anak tidak perlu gambar, tapi anak-anak bisa langsung ya. Nanti Mem Elisa kasih screenshotnya tentang si latihan soal ini. Tulis di buku latihan soal dengan rapih. Oke, supaya anak-anak bisa belajar juga. Oke, ingat jika anak-anak banyak belajar, anak-anak banyak berlatih, anak-anak pasti akan bisa. Oke, yang selanjutnya ada 5 soal ya. Oke. Yang terakhir soal tentang stop. Ya, itu aja dari Mem Elisa. Kita besaran pokok. Oke, untuk besaran turunannya nanti kita sambung lagi di pertemuan yang selanjutnya. Anak-anak juga boleh baca terlebih dahulu supaya saat kita bertemu besok anak-anak sudah membaca bahan selanjutnya. Oke ya, jangan lupa kerjakan latihan soalnya di buku latihan soal. Ya, tulis dengan rapi. Jangan lupa tulis tanggal dan jangan lupa berikan tanda tangan. Minta tanda tangan papa mama supaya setelah anak-anak selesai mengerjakannya. Jadi beri tanggal, kerjakan dengan rapih di buku latihan, kemudian minta papa mama untuk paraf. Oke ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.